Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يغني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات الحمد لله senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya nikmatul Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah dan ni'matul hidayah dan taufik hingga alhamdulillah Allah taala kumpulkan kita di malam yang barakah ini di rumahnya demi memakmurkan waktu antara maghrib dan isya yang mana itu adalah kanzun min kunuzil bir wa hakadha harta karunnya akhirat di antaranya adalah memakmurkan waktu antara maghrib dan isya. Dan di sini bersama kita mengkaji kitab Risalatul Mudzakarah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Pada 2 minggu lalu ikhwani kita menggantikan kajian ini dengan salat khusuf ya, salat gerhana. Jadi pertemuan terakhir adalah pada bulan lalu. Berarti pada bulan lalu itu adalah pertemuan terakhir. Kita telah membahas alania pertama dari mugaddimatul kitab, kata pengantar. Dan di sini Imam Haddad setelah menyebutkan al-basmalah kemudian menyebutkan hamdalah. Sebelum dia menyebutkan as-shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian amma ba'du, beliau di sini menyempurnakan pembahasan alhamdulillah dengan beberapa poin penting, di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa hakadha la liya'murud dunya, bukan untuk memakmurkan dunia. Wa yajma'ul amwal, atau mengumpulkan harta-harta. Balgad hadharhum dhalika, bahkan Allah Ta'ala telah mewanti-wantikan kita dari perihal itu, cinta kepada dunia itu. Allah Ta'ala menyampaikan itu melalui perantara lisan Rasulnya baginda sallallahu alaihi wasallam al-amin, sang pembawa amanah, yang baginda bersabda dalam hadisnya, ma uhiya ilayya an ajma'al mala wa akuna minat tajirin walakin ansabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini hadis yang ma'ruf. Ma uhiya ilayya, Allah tidak mewahyukan kepadaku, Allah tidak memerintahkan aku untuk mengumpulkan harta dan untuk menjadi orang yang kaya, akan tetapi Allah memerintahkan kepadaku untuk senantiasa engkau bertasbih kepadanya dan bersyukur kepadanya, dan jadilah engkau orang yang senantiasa sujud dan beribadalah kepada Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepadamu al-yaqin, yaitu adalah ajal.
senantiasa engkau beribadah sampai ajalmu datang. Nah, itu hadis yang ma'ruf ikhwani. Beliau berkata di sini, fa idan sa'adatu kulli ahadin wa kamaluhu fil tizamil amr. Kalau begitu, kesejahteraan seseorang dan kesempurnaan seseorang itu di dunia ini ya, sebelum di akhirat. Kalau akhirat jelas, enggak, di dunia. Kesejahteraan itu dan kesenangan seseorang bukan ada pada harta, bukan. Bukan ada pada jabatan, bukan juga. Justru itu yang menjauhkan kita daripada kesenangan. Ya. Itu dia, benar ya kawan. Menjauhkan kita daripada ketenangan, harta dan tahta. Banyak yang mengira bahwasanya itu adalah penyebab kesenangan. Nah, enggak, justru makin banyak hartamu makin jauh engkau dari kesejahteraan, dari kesenangan dan ketenangan. Gitu. Kalau nanti jalan sekarang, jangan jauh-jauh, jalan dari sini ke Pasar Minggu contohnya. Di kantongmu bawa 1 juta. Gimana rasanya? Berhati-hati. Di kantongmu bawa 1 M. Gimana rasanya? Lebih berhati-hati, lebih takut, lebih risih. Di kantong bawa 1 T. Wah, setiap langkah tengok kanan tengok kiri. Ya kan? Makin besar nominal angka di kantongmu itu ada berapa, makin jauh engkau dari ketenangan. Ketika engkau berjalan dari sini ke Pasar Minggu contohnya. Nah, begitulah kiasnya. Wah, kan. Al-ghina ghina nafs, kata Rasulullah dalam hadis. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Gitu. Bukan berarti bila mana engkau ada harta berarti engkau enggak bisa tenang, berarti harus buang hartamu. Bukan, bukan. Perihal itu tidak diperhitungkan, artinya ada atau tidak adanya bukan patokan. Berarti kalau mau tenang harus enggak ada harta, bukan begitu ya. Harus difahami betul antara kedua perbedaan itu. Ketenangan itu ada di hatimu. Baik pun tanganmu memegang harta atau tidak. Begitu. Di hati. Ada orang yang masya Allah di tangannya megang harta yang melimpah ruas dan juga di hatinya tenang. Ada yang kayak gitu. Ada orang tangannya kosong, hatinya sumpek. Ada juga, lebih kesian itu. Ini paling kesian yang kayak gitu, melarat dunia akhirat. Wah, kira. Makanya, jadi bukan patokan nominal angka harta itu, bukan sama sekali. Banyak orang-orang bangun pagi-pagi untuk mengejar si harta. Muskilah, muskilahnya kalau seandainya harta itu atau tahta ya sama aja. Bahkan sebenarnya tahta itu lebih bahaya daripada si harta sebenarnya. Popularitas, pengen viral, itu penyakit yang paling dahsyat. Hubbud dunia itu puncaknya itu. Suka ketenaran, suka dihormati, suka terkenal, hubbur riasah. Dan itu penyakit paling sulit diobati, kata ulama-nya. Bahkan itulah penyakit yang terakhir keluar dari hati para arifin, para mugarrabin, setelah mereka suci hati mereka dari sifat iri, dengki, sifat sombong, sifat ujub. Yang paling susah dikeluarkan dan yang paling akhir nanti akan keluar dari hati itu adalah cinta ketenaran, popularitas. Itu yang paling akhir nanti keluar dari hati para awliya. Memang susah ya kawan. Orang tuh kalau demi mereka rela mengorbankan hartanya demi tahta, begitu. Subhanallah. Jadi apa tadi? Bangun pagi-pagi karena si dunia sudah masuk di hatinya, ya itu muskilah akhirnya dia. Jadi gerak-geriknya karena dunia, itu yang bahaya. Bangun pagi-pagi nggak tahu kemana yang muter, muter sono, muter sini, harus ada ini, harus ada itu.
yang problemnya yang dia kejar adalah kekayaan gitu. Dan terus 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 balik ke rumahnya, nggak sempat duduk lama sama keluarga gitu. Ada lagi meeting di malam hari contohnya, demi menggapai targetnya itu, kekayaan yang sudah mendalam di hatinya target itu. Karena salahnya juga kadang-kadang itu ditanamkan dari semenjak kecil, susah jadinya dikeluarkan. Kadang-kadang secara tidak langsung kita telah menanam virus-virus itu di hati anak-anak kita. Betul, ikhwan. Ala kulli hal, sudah gede, wah gitu kesehariannya. Dan terus duduk sama keluarganya dikit, jarang. Apalagi boro-boro duduk di majelis ilmu. Kalaupun sholat ya buru-buru. Di dalam sholat pun masih mikir dunia gitu. Dan terus seperti itu. Di apa namanya, waktu dia mau tidur nggak bisa tidur, nyenyak, makan obat dulu biar tidur nyenyak. Ini walaupun dia punya sekian puluh istana, sekian ratus mobil yang mewah, apa bisa dikatakan itu orang kaya dengan kehidupan yang sangat ia derita, jauh dari hakikat kekayaan. Gimana tidurnya nggak bisa nyenyak, bahkan senantiasa apa namanya takut dikawal oleh bodyguard segala macam. Kapan dia merasakan ketenangan? Itu patokan kaya. Itu patokan kaya. Oh, jauh sekali dari kekayaan itu, sangat jauh. Itu sangat miskin. Dibilang kayak gini. Seseorang bila mana dia masih mengejar sesuatu, berarti dia miskin dari sesuatu itu. Betul. Karena engkau masih membutuhkannya, berarti engkau miskin. Kalau seandainya engkau apa namanya tidak mengejarnya, nah, sudah mulai, engkau mulai kaya dari sesuatu itu. Kalau seandainya orang mati-matian ngejar harta, ya, punya rumah sekian, pengen lagi nambah lagi, enggak puas dengan apa yang ia miliki, berarti senantiasa dia masih dalam kategori miskin, karena masih butuh. Begitu. Dalam hadis baginda bersabda, "Law kana li ibni Adam wadiyani min dhahab labtagha ilaiha thalith." Kalau seandainya anak Adam punya satu lembah isinya emas, pasti dia akan mencari lebih, pengen lembah kedua yang diisi emas juga. Kalau dia sudah memiliki dua lembah yang berisi emas, pasti dia akan berusaha untuk menghasilkan lembah ketiga. Sampai kapan? Dan enggak ada habisnya. Itulah tabiat manusia. Sampai kapan? Sampai yang akan memenuhi perutnya itu adalah tanah, baru berhenti dia. Maksudnya apa? Mati. Ketika dia mati, dikubur, di liang lahat, perutnya digerogoti oleh ulet sampai jadi tanah, udah selesailah ceritanya, ketamaannya selesai. Wala yamla'u jawf ibni Adam illa turab wa yatubullah ala man tab. Nah, hakadha ikhwan. Tapi kalau seandainya ada orang dia kerja sebisanya, semampunya, tapi nyantai dia, dunia enggak di hatinya, di tangannya. Bahkan dia kerja, dia disiplin, datang tepat waktu, maka balik tepat waktu, duduk sama keluarga gitu. Padahal kalau seandainya pun, kalau kita bayangkan ada orang yang enggak punya rumah gitu, tapi tenang, dilewati hidupnya itu. Tidurnya nyenyak, ngorok tidurnya. Enggak perlu di spring bed, di mana ditikar, tidur nyenyak luar biasa. Jalan kemana-mana aman. Dia enggak merasa takut sama sekali, takut dari apaan? Dia enggak punya apaan. Ya kan? Nyantai hidupnya, keluyuran sono, keluyuran sini. Tenang gitu. Enggak merasa butuh ke siapapun. Wah, kan. Nah, itu bisa tuh. Bisa engkau namakan orang kaya itu, walaupun enggak punya rumah, walaupun. Hadza ajib. Ada seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham, yang tadinya dia itu anak raja. Oh, masya Allah, tinggal di istana yang besar. Dan dia merasakan kehidupannya itu hampa dan hambar,
gini terus. Dalam kemegahan itu masih dia tetap kurang, terus pengen pengen nambah. Akhirnya suatu hari, ini cerita dia sebelum menjadi ulama, tokoh tarbiyah yang besar. Sebelumnya itu beliau tuh kayak gitu. Apa yang merubah keadaan beliau, apa yang merubah cerita beliau? Suatu hari beliau lagi di kamarnya ya, kayak gitu tuh, susah tidur segala macam. Suatu hari beliau lagi di kamarnya pagi-pagi, pagi-pagi bangun tidur, sudah terbit matahari, dia buka jendela. Tahu-tahu di bawah jendelanya itu emang ada sungai. Di tepi sungai sana ada kakek-kakek yang bawa apa namanya tuh kresek, dipikul sama dia sedikit. Si kakek-kakek itu duduk di pinggir tepi sungai di bawah pohon, berteduh di bawah pohon, nyantai, lonjor, selonjoran kakinya. Mulai dia buka apa yang dibawa itu, tahu-taunya apa ya? Roti yang dikeluarin. Rotinya keras, keras ya ikhwan. Nah, mungkin kalau di Indonesia ini kita jarang ya lihat roti keras. Kalau di Arab, nah, pasti antum sering lihat tuh roti keras kan, keras luar kayak batu, nggak bisa dimakan kecuali dicelupin dulu di teh baru bisa dimakan. Itu kalau di sana makanannya tentara, makanan tentara kayak gitu tuh, roti yang keras-keras, tahan lama, nggak bakal basi. Kalau orang-orang bilang itu roti, kalau dia timbuk anjing, mati anjingnya. Memang kayak batu beneran. Keras luar biasa. Itu sering kita lihat di Arab sana kayak gitu. Jadi akhirnya si bapak-bapak itu ngeluarin roti yang keras dari tasnya. Sambil duduk. Dan dia mulai mencelupkan roti yang keras itu kemana ya? Ke sungai gitu. Sampai lembek tuh roti. Sambil duduk di bawah teduhan pohon di samping sungai, sambil makan roti sambil nyanyi, dinikmatin, kata khumzun wa ma'un wa dhillu hadzan na'imul ajallu jahattu ni'mata rabbi in qultu inni mugillu. Katanya roti dan air dan teduhan ini nikmat yang paling besar, katanya sungguh aku telah mengingkari nikmat Allah bila mana aku merasa ini masih kurang. Katanya, wah ini luar biasa banget nikmat ini. Jadi si anak raja tadi Ibrahim bin Adham ketika melihat pemandangan itu langsung nyes hatinya. Ya Allah, nikmatnya jadi orang itu menikmati saat-saatnya nyantai. Wah saya seperti ini masih dalam kegelisahan. Gak pernah saya menikmati apa yang dinikmati si bapak itu. Apa yang terjadi? Yo, akhirnya dia keluar dari kerajaannya dan mulai dia berguru ke beberapa pakar tarbiyah, sehingga akhir cerita beliau menjadi Ibrahim bin Adham, menjadi ulama besar yang tenar, tokoh yang ma'ruf. Begitulah. Ini bukan berarti kita enggak boleh mencari dunia, bukan begitu. Jangan disalahpahamin, bukan. Justru, nah ini dia, sebenarnya begini ikhwan. Engkau bangun pagi hari, engkau pergi ke kantor, engkau kerja, balik di sore hari. Yang kau harus rubah, cara pandang, itu toh yang harus dirubah. Kerjaanmu tetap. Justru engkau bisa menjadikan kerjaan itu saranamu untuk beribadah kepada Allah. Engkau bisa dekat kepada Allah dengan kerjaanmu itu. Jangan pandang dunia itu adalah sesuatu harta atau apalah contohnya, ilmu dunia-dunia, ilmu akhirat-akhirat. Enggak, belum tentu ikhwan, belum tentu. Definisi dunia adalah setiap yang membuat engkau lalai dari Allah itu sama dengan dunia. Bisa jadi harta, bisa jadi buku, bisa jadi ilmu agama, bisa jadi dunia, bila mana itu membuatmu lalai dari Allah. Dan kerjaanmu di pasar, kalau seandainya engkau tidak lalai dari Allah dengan itu bukan dunia sama sekali. Nah, jadi dunia itu bukanlah perihal yang materi. Oh, ini dunia, ini bukan dunia. Enggak, itu kembalinya kepadamu. Ini sesuatu bisa menjadi dunia dan bisa menjadi bukan dunia. Kalau seandainya ini membuat engkau lalai dari Allah, nah ini berarti dunia. Pun itu, maaf kata, pun itu kitab kuning. Kalau seandainya ini membuatmu dekat kepada Allah, maka ini bukan dunia. Walaupun itu apa? Nah, makanya begitu ikhwan. Jadi yang
yang semestinya dirubah itu pola pandang. Engkau pagi bangun pagi-pagi kerja ke sono ke sini, niatkan engkau kerja itu bukan semata-mata mencari dunia, bukan, bukan sama sekali, bukan dunia aku cari. Aku mencari keridhaan Allah. Allah memerintahkanku untuk mencari nafkah untuk keluargaku. Oleh karena itu aku keluar sekarang. Itu niatnya. Aku tepat waktu, aku tekuni pekerjaanku, bukan pengen menjadi perfect dalam pekerjaannya, nomor satu, dipandang hebat, besar gajinya. Bukan itu yang aku cari. Ketika aku menekuni pekerjaanku semata-mata karena inilah yang Rasulullah cintai dariku. Kan baginda bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutginah, kata Rasulullah. Allah itu suka kalau seandainya kalian mengamalkan sesuatu, kalian tekuni sesuatu itu, apapun itu ya ikhwan. Jadi penekunan atas suatu kerjaan itu ibadah ya ikhwani. Allah suka dari kita untuk menekuni suatu pekerjaan. Dan Allah enggak suka main asal jadi, enggak. Itu namanya sabahlal. Dicela sama Rasulullah, ini gimana? Kalau mau buat sesuatu, buat yang perfect sekalian, jangan asal jadi. Jadi ketekunan itu sesuatu ibadah, bila mana engkau sadar ini ibadah. Dan engkau cari apa yang engkau cari? Keridhaan Allah. Ketika engkau tekun, berarti engkau sekarang sama yang orang lagi di pondok pesantren contohnya. Sama dengan orang yang lagi berjihad fisabilillah. Sama dengan orang yang lagi i'tikaf di masjid. Enggak ada bedanya. Bahkan dalam hadis, kalau seandainya orang itu meninggal, maka meninggal dalam keadaan mati syahid. Nah, begitu ya ikhwan. Jadi yang dirubah, wah kita enggak mau cinta dunia, yuk resign dari kerjaan. Bukan begitu, bukan. Enggak. Justru tekuni kerjaan itu. Yang kau rubah adalah pola pandang. Itu yang dirubah ya ikhwan. Nah, yang tadi kita bilang kadang-kala ilmu itu bisa menjadi dunia loh, bisa. Bisa banget, dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Dahulu diceritakan dari Sidi Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama yang ma'ruf di Syam. Beliau menceritakan ketika beliau lagi belajar di Mesir. Ketika beliau belajar di Mesir, di Al-Azhar waktu itu, katanya ane punya teman-teman yang Masya Allah giat luar biasa belajar. Ini belajar ilmu agama ya. Mereka itu giat hebat. Katanya aku ya Allah sangat jauh dari kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Kalau malam mereka enggak tidur. Oh, belajar terus, ngapal ini, ngapal itu. Enggak tidur malam-malam. Kalau di kelas itu mereka Masya Allah bagus pertanyaan-pertanyaannya. Tapi apa? Kata beliau, aku juga nimbrung sama mereka. Merojak barang-barang. Tapi apa? Aneh risih hatiannya. Kenapa? Mereka itu kalau malam-malam bergadang, subuhnya biasanya telat. Wah, gitu. Malam-malam ngaji, subuhnya jam 7. Gitu. Katanya ini gak bener ini. Nah, ini contoh kayak gini. Ilmu yang membuat orang lalai dari Allah. Ini dunia tuh. Walaupun itu ilmu. Walaupun itu majelis. Walaupun apa itu, membuatmu lalai dari Allah, ini dunia. Jangan lupa, bagimu dunia. Bagi orang lain belum tentu dunia. Makanya jangan memvonis. Jangan menyalahkan majelis itu. Enggak, yang salah bukan si majelisnya. Orangnya yang salah nih, yang hadir. Si majelis ini baik-baik aja, bagus. Gurunya Masya Allah. Tapi yang si hadir ini tidak bisa mengaplikasikan majelis itu. Sehingga dia sendiri yang mencoreng nama majelisnya. Jangan disalahin majelisnya, bukan. Jadi satu perkara itu bisa menjadi dunia untuk sebagian orang dan bisa menjadi bukan dunia untuk sebagian orang, tergantung dirinya. Wah, kata. Jadi apa tadi ceritanya? Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti akhirnya lepas dari apa, enggak mau dia duduk sama teman-temannya itu. Mereka giat luar biasa sampai-sampai teman-temannya bilang, "Ente ya Muhammad Said, ente bagaimana bisa jadi ulama kalau ente begini, merojaahnya cuma dikit?" Ya nih seadanya aja deh, sebisanya ngaji kitab, ngafalin sebisanya, yang penting subuhnya tepat waktu, jamaah gitu. Bahkan dicemoohin sempat beliau oleh teman-temannya. Apa yang terjadi? Ketika naik kelas dan terus naik kelas, Masya Allah gitu. Suatu ketika ada pembahasan di kelas, pembahasan yang tinggi dalam ilmu usul fiqh yang sulit,
dipecahkan pembahasan itu sampai-sampai yang dosennya ataupun yang syekhnya yang ngajarin waktu itu bingung bagaimana bisa menjawab problem ini. Dan juga dia berusaha untuk berdiskusi dengan para murid-muridnya bagaimana. Syekh Muhammad Syaikh Ramadan Al-Buti yang mendengarkan itu dan problemnya, subhanallah, Allah Ta'ala kirim ilham ke hatinya. Dia nunjuk, "Ustaz, ane coba mau menjawab." Silakan. Mulai beliau muntahkan apa namanya materi yang dia fahami, begini-begini menjadi, dan bisa akhirnya beliau memecahkan masalah itu. Semua teman-temannya takjub, "Wah, kok bisa? Ini ngajinya kurang, kita ngaji setengah mati, gak bisa kita pecahkan masalah ini. Tapi kok ini orang sederhana, bisa." Akhirnya pada bingung, semua pada takjub sama dia. "Wah, Masya Allah, keren banget, dari mana yang dibaca tuh?" "Gak tahu, ini dapat dari Allah, ilham." Ya. Makanya Allah Ta'ala, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Itu kuncinya ikhwan. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah sendiri yang akan mengajarkan kalian. Nah, itu kunci daripada ilmu laduni, takwa. Gitu. Apa yang terjadi? Dan terus berlangsung kelas itu dan tamat. Beliau berkata, ini waktu Syekh Muhammad Syekh Ramadan Al-Buti menceritakan ini, "Kalian sekarang lihat di mana aku sekarang?" Menjadi ketua ulama di Syam. Bahkan kata beberapa ulama kita, beliau itu kalau dinobatkan ada 5 ulama terbesar dunia, beliau pasti masuk dalam 5 itu. Kalau bukan nomor satunya. Menjadi ulama besar. Syekh Muhammad Syekh Ramadan Al-Buti. Kemana teman-temannya yang Masya Allah, yang begadang terus setiap hari ngaji, ngafal. Ada satu yang jadi kuli bangunan. Ada yang satu yang jadi, enggak ada yang jadi ulama. Ngilang semua. Habis. Bagaikan buih-buih, itu hilang semua. Mana ilmunya? Mereka enggak mencari ilmu agama sebenarnya. Mereka mencari dunia. Walaupun zahirnya itu ngaji. Nah, jadi gitu ikhwan. Ini harus kita pahamin ya, berarti definisi dunia itu adalah apa? Bukanlah harta. Definisi dunia adalah setiap yang bisa membuatmu lalai dari Allah, itu adalah dunia, apapun itu. Nah, dan bisa jadi sesuatu itu berbeda-beda. Bagimu ini dunia, bagi orang lain bukan dunia. Atau sebaliknya. Nah, begitu ya. Makanya, jadikanlah semua sesuatu itu jalan. Jadikanlah ia jembatan. Jadi kayaknya ada dinding, ada kayu gitu. Tong. Itu kalau kayu itu ente letakkan di depan ente, ente justru gak bisa jalan. Terhalang oleh kayu itu. Letakkan si kayu itu di bawah kakimu. Justru engkau bisa menjadikannya sebagai jembatan loh. Kau bisa menyeberangi kali dengan si kayu itu. Tapi kalau ente taruh depan kayak gini, ya ente yang mentok terus. Nah, begitulah perihal dunia. Jangan dijadikan target, jadikanlah perantara. Kalau dunia engkau jadikan perantara, itu berarti engkau telah menjadikannya jembatan di bawah kakimu. Si perantara itu, targetmu apa? Target aneh deh, apa ya? Keriduan Allah Ta'ala. Itu target aneh. Dunia adalah perantara. Jangan kau jadikan dunia target ya. Kalau si kayu itu taruh begini, tong, mentok terus akhirnya enggak maju-maju. Jauh dari target yang sebenarnya. Soal Nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, jadi gitulah ya ikhwan. Nah, di sini kata Imam Haddad, kesenangan seorang hamba dan kesejahteraan yang sebenarnya ada pada apa? Iltizamil amri. Ketika dia benar-benar menekuni segala perintah Allah gitu. Dijalankan sebisanya daripada perintah Allah. Wa fi ma lahu alladhi li ajlihi khuliq, yang Allah ciptakan ia untuk perihal itu adalah ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah, baik pun dengan ibadah jasmani yang zahir atau ibadah dengan muamalah kita, ibadah ketika engkau di kantor, ketika engkau di toko, di pasar, di pondok, di sekolahan, jangan lupa, jangan luput dari benakmu, ini adalah sarana ibadahmu kepada Allah. Itu. Ketika itu engkau menjadikannya sebagai sumber kesenanganmu, kesejahteraanmu, karena itu ibadah. Wa hakadha ikhwan. Wa dzaub fihi wa tafarrugh lahu bi qat' ma yamna'u minhu wa yasudd 'anhu min turhatil humqa al muqtarin wa tahwisat al aghbiya al battalin. Wa hakadha. Dan jauhkan segala apa-apa yang mencegahmu untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa
hadir sama Allah, jauhkan setiap penghalang, jauhkan setiap yang bisa menghalangimu. Itu dunia tuh namanya tuh, yang menghalangimu dari Allah Ta'ala, dunia. Jauhkan itu daripada, walaupun itu diwah-wahkan oleh beberapa kelompok, oleh beberapa orang-orang yang tertipu, al-mukhtarin, yang menganggap itu adalah target, bukan ya. Atau bisik-bisikan orang-orang yang apa namanya, yang salah dalam pemikirannya, al-battalin atau al-aghbiya, kata Imam Haddad di sini. Jangan tertipu dengan bisikan mereka, jangan tertipu dengan sandiwara mereka, jangan tertipu dengan perkataan mereka, presentasi mereka. Engkau dengarkan itu semua, tapi jangan engkau jadikan itu target. Sebagaimana mereka menjadikan itu target, jangan. Engkau lebih mulia, engkau punya target yang lebih mulia, yaitu adalah beribadah kepada Allah Ta'ala, mencari ridhonya Allah, dan apa yang engkau dengar itu engkau jadikan di bawah telapak kakimu sebagai wasilah, perantara untuk bisa kita menggapai target yang di atas, yang lebih mulia, target abadi. Ikhwani, kalau muslim itu jadi tolak ukur untuk dia berbuat atau tidak adalah apa? Bukan sukses atau enggaknya di dunia, enggak. Kalau seandainya aku maju ini, bagaimana keadaanku nanti di akhirat? Nah, itu yang menjadi pertimbangannya dalam setiap gerak-geriknya. Ambil enggak proyek ini? Ambil enggak? Ambil atau enggaknya? Pertanyaan, bagaimana nanti di akhirat? Kalau seandainya engkau mengambil ini, apakah engkau bisa lebih dekat kepada Allah, atau malah akhirnya jauh dari Allah Ta'ala? Nah, itu menjadi pertimbangan seorang muslim pada tiap-tiap gerak geriknya. Wah, kata. Baik. Nah, dengan ini ikhwan, selesai mukaddimah hamdalahnya, dan kemudian di sini beliau sebelum mendatangkan amma ba'du, beliau juga di sini bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Yang mana baginda itu adalah muara dari segala kebaikan dan segala ketenangan. Wa'lam bi'annal khaira kullah ajma' dumnat tiba'ik linnabil musyafa', katanya Muhaddad dalam gosidahnya. Ketahuilah, segala kebaikan itu terhimpun ada di mana? Ada dalam kita mentauladani Rasulullah. Itu segala kebaikan di situ. Ini luar biasa ya, karena kadang-kadang kita kurang ya mengkaji sejarah Rasulullah, kurang mengkaji syama'il, padahal luar biasa ya ikhwan. Semua problem kita yang sekarang ini solusinya ada di masa hidup Rasulullah, dan Rasulullah sudah sudah membuatkan rambu gitu. Panduan kita untuk bagaimana kalau saya terjadi kayak gini, bagaimana jalan keluarnya, semua itu ada dalam hadis, semua itu ada dalam syama'il. Ada orang ini, orang mustasyriyin, ada orang orientalis, orang kafir, dia penasaran sama sosok Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Dia kaji sejarah Rasulullah, dan dia pelajari bagaimana Rasulullah menangani problem-problem yang terjadi di masanya satu demi satu. Takjub orang itu dengan kebijakan Rasulullah SAW. Akhirnya dibilang kayak gini, ini orang kalau sekarang dia hidup, dia bilang tentang Rasulullah, kalau nih kata ini orang hidup sekarang, saya yakin katanya dia bisa menyelesaikan problem dunia semua sekarang ini hanya sambil duduk minum secangkir kopi. Katanya gitu, orang barat kan bilang kayak gitu. Ketika dia mempelajari sosok Rasulullah, bagaimana baginda bijak dalam setiap solusi-solusi yang baginda tetapkan, baginda terapkan. Kalau seandainya sekarang nih dia ada nih secangkir kopi, kelar semua problem satu dunia. Soal Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallam alaihi. Nah, kita azan dulu. Baik, sambil menunggu iqamah, kita lanjutkan membahas tentang salawat. Di sini ada satu alinea yang di sini Imam Haddad mencantumkan salawat, dan memang ikhwani sunnah ketika kita menulis kitab atau menulis surat ya, kita memulainya dengan basmalah, kemudian hamdalah, kemudian salawat. Memang sunnah ya ikhwan. Dalam beberapa riwayat, ketika orang menulis salawat, maka senantiasa malaikat itu memberikan istighfar kepadanya selagi tulisan itu masih tercantum. Makanya sering kita lihat kalau orang-orang tuh, beberapa guru-guru dulu, jadi tempat berhenti ngaji itu di sini, dok, dikasih salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sebagai tandanya.
Kita tanya, emang kenapa ya kok tulis sholawat di sini sebagai tempat berhenti, apa namanya, tempat ngaji di sini gitu. Habis itu enggak, itu demi mendapatkan keutamaan itu. Sholawat malaikat senantiasa memberikan istighfarnya kepadamu selagi itu tulisan masih tercantum. Banyak-banyak tulis sholawat katanya. Wahkala. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin alladhi arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Senantiasa salawat Allah Ta'ala tercurahkan atas junjungan kita, Tuhan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidil Mursalin, penghulu dari segala para Rasul dan juga para Nabi, dan Khatiman Nabiin, penutup daripada para Nabi yang Allah Ta'ala utus baginda sebagai rahmah, pembawa kasih sayang untuk alam semesta. Dan juga salawat itu tercurahkan kepada keluarga Rasulullah dan sahabat Rasulullah dan para pengikutnya yang baik sampai hari kiamat. Ini artinya pembahasan masalah salawat, pembahasan yang masya Allah panjang ikhwan dan indah sebenarnya. Ulama banyak ya mengarang kitab khusus, bahkan berjilid-jilid membahas keutamaan salawat. Di antara yang pertama mengarangnya Al-Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Gawlul Badi'a fi Salati 'ala Al-Habibi Syafi'a, kitab yang ma'ruf itu. Kemudian di antara ulama yang mutaakhir ini yang banyak karangannya tentang salawat, Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Sa'adatud Darain fi Shalah 'ala Sayyidil Kaunain, ataupun Afdhal Shalawat 'ala Sayyidis Sadat, maka banyak. Dan memang keutamaan salawat itu luar biasa. Ada seorang sahabat bilang, "Ya Rasulullah, kam aj'alu laka min salati?" Semestinya aku ini berselawat kepadamu berapa kali sehari? 10 cukup ya Rasulullah? Baginda menjawab, "In zidta fa khair." Kalau engkau tambah lebih baik. 100 Rasulullah, "In zidta fa khair." Kau tambah lebih baik. 1000 Rasulullah, "In zidta fa khair." Akhirnya sahabat itu bilang kayak gini, "Idzan aj'alu laka salati kullaha." Kalau begitu ya sudah, ane seharian selawat aja deh sama Rasulullah. Dikirannya selawat aja. Setelah selawat, salat lima waktu, salat sunnah, lain-lainnya dikirinya selawat aja. Kata Rasulullah yang menjawab itu, "Idzan yukfa hammuk wa yughfar dzambuk," kata Rasulullah. Kalau begitu engkau akan diampuni dosa-dosamu dan juga akan dijauhkan dari kegelisahan dunia. Ini dua ini kita lihatnya kayak biasa, padahal luar biasa dua itu luar biasa dua itu ikhwan. Pertama pengampunan dosa, ini jaminan kesejahteraan dunia akhirat sebenarnya. Nah begini, di akhirat nanti yang paling kita takuti apa? Dosa. Nah, itu. Nah, yang paling benar-benar danger gitu. Wah dosa, orang bakal stres mikirin dosanya pas mau dihisap nanti bagaimana. Ini sudah dijamin oleh Rasulullah, tenang, kalau inti banyak-banyak sholawat dosamu dihapuskan. Engkau dijamin sejahtera nanti di akhirat. Dengan perihal akhirat, dunia bagaimana? Nah, perihal yang paling bahaya di dunia apa? Kematian. Enggak. Setiap orang pasti mati. Perihal yang paling bahaya di dunia apa? Sakit. Enggak. Bukan sakit. Kemiskinan. Bukan juga. Nah, dibilang gini. Perihal yang paling bahaya di dunia adalah kegelisahan. Itu paling bahaya. Gelisah, sumpek, itu bahaya ya kawan. Kalau orang sakit, dia menerima sakitnya, tenang, dia bisa lalui dengan enak. Orang miskin, dia nyantai, gak gelisah, dia bisa lalui dengan enak. Tapi kalau orang kaya, wah sehat, tapi dia stres, kesian ini, seakan-akan dia gak punya apa-apa. Dia gak bisa menikmati kekayaannya, dan dia gak bisa menikmati kesehatannya karena tertutup dengan kegelisahan. Kegelisahan itu perihal yang paling bahaya di dunia. Bisa menjadikan apa yang engkau punya seakan-akan tak ada. Karena engkau gelisah, enggak bisa engkau menikmatinya. Gitu, kegelisahan. Oke, jangan sumpek-sumpek. Jangan sumpek-sumpek. Jangan sumpek-sumpek. Ngapain sumpek? Biarin jalan aja ya, biarin jalan, tenang aja. Inti gelisah dia bakal jalan, inti enggak gelisah dia bakal jalan. Ya ngapain kita gelisah, ngapain kita sumpek ya ikhwan, ya kan?
Jalanin aja takdir Allah Ta'ala dengan penuh keridhaan. Engkau akan menjalankannya dengan nikmat, dengan tabah. Dan Allah akan bantumu kalau seandainya engkau menjalaninya dengan keridhaan. Tapi kalau engkau gelisah, ya intinya stres, dosa lagi. Oke, jangan sumpah-sumpah. Tamam. Perihal yang paling bahaya di dunia itu adalah kegelisahan. Ini juga dijamin oleh Rasulullah. Kalau engkau banyak-banyak salawat, engkau dijauhkan dari kegelisahan. Duniamu pasti akan senang. Duniamu pasti akan sejahtera. Makanya orang kalau salawat itu banyak-banyak salawat ya, dunia akhiratnya terjamin. Dunia dia dijauhkan dari kegelisahan, dan di akhirat diampunkan dosa-dosanya. Nah itu dua perihal yang Rasulullah bilang. Dalam hadis yang lain kan Rasulullah bersabda, barang siapa yang salawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalas salawat, rahmat artinya. Kalau salawat dari Allah rahmat, membalas rahmat kepadanya berapa ya? 10. Kalau orang salawat 10, Allah bakal balas 100. Dalam hadis itu ya. Kalau orang salawat 100, maka Allah akan balas dengan 1000. Tapi kalau seandainya orang sudah balas 10, kalau orang itu sudah salawat 1000, berapa ya? Allah bakal balas 10.000. Enggak. Gimana? Dalam hadis itu dikatakan begini, Zahamat katifuhu katifi. Kalau sudah 1000, setiap hari 1000, kata baginda, nanti di hari kiamat akan bersandingan pundaknya dengan pundakku nanti di hari kiamat. Nah, dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang pasti akan mendambakan kedekatan dengan Rasulullah di akhirat nanti, karena baginda adalah satu-satunya sosok penyelamat di hari kiamat. Ya akramal khalqi ma liman aludzu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wa hakadha ikhwan. La ilaha illallah. Nah, insyaallah kita akan bahas ya. Bahas perihal salawat dan beberapa kata-kata yang indah yang dicantumkan di sini juga, apa artinya salawat kepada keluarga Rasulullah, apa artinya salawat kepada sahabat Rasulullah, dan siapa mereka itu, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Baru entar nanti musannif memulai tema pertama dalam kitab ini, muzakarah. Tema pertama sangat luar biasa adalah perihal takwa. Apa hakikat takwa dan bagaimana kita memahami takwa itu? Nah, insyaallah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan akan datang. Semoga Allah Ta'ala berkahi waktu kita. Allah Ta'ala terima amal ibadah kita. Allah Ta'ala menjauhkan kita dari kegelisahan dunia. Dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita semua. Allah Ta'ala dekatkan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ya man waffaq ahlil khair wa an'am alaihi wa fiqnallahu al khair wa in alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.